kita akan memperlihatkan 11 pelumba, 8 pusingan yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. Dengan antara pelumba yang akan memberikan tumpuan adalah Muhammad Faiz Azmi. Faiz Azmi yang kembali semula dalam perlumbaan Petronas Sprint Point Cup di pusingan yang keempat. Dan ini adalah petak yang kedua, Ambeng Siang, bekas juara keseluruhan dalam kategori ini. Beliau yang agak baik melakukan catatan masa semalam. Amir Rafiq, pendahulu keseluruhan dalam kategori ini, bermula di petak yang ketiga dengan memenangi perlumbaan sebanyak 3-4 kali dalam musim 2019 ini. Ini adalah pelumba, tiga pelumba yang akan bermula di barisan hadapan. Muhammad Yusri Muhammad Salehan akan bermula di petak yang keempat. Dengan kita memperlihatkan adalah Muhammad Ali, yeah, yang mengalami masalah dengan mekanikal. Tapi kita memperlihatkan sekarang ini adalah Subhan Humam, yeah, akan bermula di petak yang kelima. Petak yang keenam, Chevrudin Samsudin. Amar Muhammad Ali yang mengalami masalah dengan jentuanya. Tapi terlebih dahulu kita akan melihat rider-rider akan dilepaskan satu commercial lap terlebih dahulu dengan petak pertama dimiliki oleh Muhammad Faiz Azmi, petak kedua Beng Siang Ang, petak ketiga Muhammad Amirul Afiq Salihin. Petak yang ketujuh, Amar Muhammad Ali Afan akan bermula petak yang ke-8, 9 Kamarul Abdul Karim, manakala 10 adalah dimiliki oleh Muhammad Nur Syafiq, dan petak yang ke-11 Muhammad Aznel Ali. Apabila Aznel semalam sewaktu sesi kelayakan, beliau tidak melakukan sebarang catatan masa. Ini yang akan kita melihatkan, Aznel akan bermula di petak yang ke-11. Kita akan menantikan kesemua pelumba untuk sampai ke grid permulaan perlumbaan terlebih dahulu. Dengan ada lagi seorang pelumba yang seperti mengalami masalah dengan jentuanya. Apa yang penting dalam sesi saringan ini adalah menamatkan 8 pusingan untuk mereka melayakkan diri ke perlumbaan akhir. Perlumbaan akhir yang akan berlangsung pada petang ini pada pukul 5.10 minit petang nanti. Sekarang ini sampai ke grid permulaan perlumbaan ke semua pelumba dengan menantikan ketiga-tiga lampu merah dipadamkan. Ada pelumba yang mengalami masalah, ini adalah 29 Muhammad Nur Syafiq. Tadi kita memperlihatkan Amar Muhammad Ali. Bendera hijau dikibarkan sekarang ini, bersedia kesemua pelumba dilepaskan. Dengan kita perhatikan Faiz Azmi yang meluncur laju. Meluncur laju dengan kita memperlihatkan naik di tempat yang pertama itu adalah Amirul Afiq. Amirul Afiq yang menuju ke selekor yang pertama terlebih dahulu. Faiz turun di tempat yang kedua, dengan tempat yang ketiga itu adalah Aznel Ma'ali. Aznel yang bermula agak jauh ke belakang, sekarang ini berkedudukan di tempat yang ketiga. Ya, cukup cantik pergerakan daripada Mat Aznel Mat Ali, kerana beliau berada di petak yang paling belakang. Sekarang dengan starting yang cantik, beliau sampai di tempat yang ketiga. Jadi satu kelompok hadapan dengan tiga pelumba, dua kelompok kedua ada lima pelumba. Mereka bersaing dan telah menjalani satu pusingan. Jadi 27 Muhammad Amirul Afiq Ahmad, 28 Muhammad Azni Muhammad Ali, 11 Muhammad Faiz Azmi. Tapi kita perhatikan Amirul Afiq yang mula mengorak langkah meninggalkan pelumba di belakang. Aznel naik di tempat yang kedua, Faiz turun di tempat yang ketiga sekarang ini. Tapi perebutan di bahagian belakang yang dipimpin oleh Yusri Muhammad Salehan. Yusri yang berkedudukan di tempat yang keempat diberikan tekanan oleh Subhan Humam, manakala Ambeng Siang yang bermula di petak yang kedua turun berkedudukan sekarang ini tempat yang keenam. Satu kelompok yang agak besar yang dapat kita lihat.
cuba untuk mendapatkan kedudukan green yang terbaik sewaktu perlumbaan akhir nanti. Dengan berbaki 6 pusingan, masih lagi banyak masa untuk mereka mengejar satu sama lain dengan perlu mengekalkan momentum ataupun rhythm mereka untuk mengejar pelumba-pelumba yang lain. Persaingan berkelompok yang ditunjukkan oleh pelumba-pelumba ini, mereka sekarang 99 hampirlah cuba memasuki tapi tidak dilepaskan oleh Subhan Humam. Ben Siang yang melepasi Yusri Salehan sekarang ini. Yusri kehilangan kedudukan pada seketika. Beliau yang berkedudukan di tempat yang keempat. Sekarang ini turun di tempat yang keenam. Diberikan tekanan oleh Syarifuddin sekarang ini. Kita perhatikan ada gap di situ. Subhan Umam yang mula mengorak langkah. Tinggalkan Ben Siang di tempat yang kelima. Tapi dengan catatan masa terpantas dilita dilakukan oleh Aznemo Ali, 44.846 saat. Aznel yang berkedudukan di tempat yang kedua sekarang ini dengan masih lagi memimpin perlumbaan adalah Amirul Afiq dengan catatan masa 44.923 saat. Cukup cantik pentasan yang dibuat oleh Syarifuddin Samsudin menggunakan jentera Modena. Ini adalah salah satunya jentera Modena yang ada pada kategori Pro-Am ini. Itu daripada sebelah luar. Beliau cuba masuk di selekoh yang kedua. Fairly kita memperhatikan, saya rasa Yusri mengalami masalah dengan jenteranya. Yeah. Kerana dia agak ketinggalan, agak jauh dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin ada masalah dengan jenteranya. Tapi apa yang penting dalam sesi saringan ini, mereka perlu untuk menamatkan 8 pusingan bagi melayakkan diri ke perlumbaan akhir. Dengan kita memperhatikan sekarang ini adalah Faiz Azmi yang agak jauh di bahagian belakang tapi berkedudukan di tempat yang ketiga. Perlumba-perlumba yang agak jauh satu sama lain, tapi dengan berbaki 3 pusingan saja lagi, Amir Afiq yang terus memimpin perlumbaan meninggalkan Aznel di tempat yang kedua, sementara Faiz Azmi di tempat yang ketiga. Perbuatan di bahagian belakang di antara Subhan Humam, Ambek Siang dan juga Syarifuddin Samsudin masih lagi berterusan. Syarifuddin yang sekarang ini cuba untuk mengejar Ambek Siang untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik dalam perlumbaan akhir nanti. Ya, dan saingan ini sangat penting kerana mereka akan melepasi 10 pusingan ini kerana starting grid adalah sangat penting bagi mereka memulakan corak ataupun strategi mereka. Jadi di kelompok ini 39 itu adalah Subhan Humam, Ambin Siang dan Syarifuddin Samsudin. Mereka bertiga bersaing di kelompok yang ketiga, di mana di depan sekarang kekal milik Muhammad Amirul Afiq Ahmad. Dan Muhammad, adakah Muhammad Aznil akan berjaya menghampiri Amirul Afiq? Kerana beliau daripada belakang dengan melakukan catatan masa terpantas dengan 44.846 saat. Agak jauh di bahagian belakang adalah Faiz Azmi. Perbezaan antara Faiz dan juga Amirul Afiq 7.577 saat. Dengan kita melihatkan di bahagian belakang masih lagi perbuatan di antara Subhan dan juga Abeng Siam. Dua pelumba ini yang cuba untuk mengejar satu sama lain. Amin Siang yang cuba berikan tekanan menuju ke pusingan yang terakhir sekarang ini. Kita perhatikan dua pelumba ini bersebelahan. Amin Siang yang cuba masuk di bahagian luar. Tetapi agak selesa tiga pelumba ini. Tetap perebutan masih lagi di antara Amin Siang, Subhan Humam dan juga Syarifuddin Samsudin. Amin Siang cuba masuk melepasi. Dan pun masuk tapi tidak berjaya kerana Subhan Humam bijak menutup ruang dengan Syarifuddin yang sekarang ini cuba berikan tekanan untuk memberikan tekanan kepada dua pelumba di hadapannya dengan berbaki pusingan. Ini adalah pusingan yang terakhir. Ini pusingan terakhir dengan beberapa selekoh saja lagi untuk mereka menuju ke garisan penamat. Persaingan antara kedua Subhan Humam dan Amin Siam membuatkan Syarifuddin Samsudin sampai di belakang mereka. Adakah berjaya memotong? Tapi itulah, sudah sampai ke garisan penamat. Sampai di garisan penamat dengan ini adalah 99. Yusri Salehan menamatkan saringan di tempat yang ke-7 dengan Amar Muhammad Ali.
8, 9 Kamarul Abdul Karim, 10 Muhammad Afan Fikri Razi, 11 Muhammad Nur Syafiq yang tidak memulakan perlumbaan kerana mengalami masalah dengan jenteranya. Jadi selepas ini adalah sesi yang amat penting dalam kategori Premier. Yeah. Penentuan grid di petak pertama sehingga petak yang ke-10. Yeah. Anda jangan ke